لم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال فصل، إني suatu فصل. قال ولتكن أيها المريد، اللهم صل على سيدنا محمد، حسن الظن بربك أنه يعينك ويكفيك ويحفظك ويقيك. قال ويحفظك ويقيك. اللهم صل على سيدنا محمد. ولا يكيلك إلى نفسك ولا إلى أحد من الخلق. اللهم صل على سيدنا محمد. فإنه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه عند ظن عبده به. وأخرج من قلبك خوف الفقر. اللهم صل على سيدنا محمد. وتوقع الحاجة إلى الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولتكن أيها المريد. قال ولتكن، هنالله engkau jadi. أيها المريد، وهي مريد. حسن الظن بربك، elok sangkaan engkau kepada Tuhan engkau. اللهم صل على سيدنا محمد. Annahu yu'inuka, bahwa dia akan menolong kamu. Wa yakfika, bahwa dia akan mencukupkan kamu.
wa yahfazuka, bahwa dia akan memelihara kamu. Wa yaqika, bahwa dia akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memelihara kamu. Wa yaqika, dan dia akan menjaga kamu. Wala yakiluka, dan dia tidak akan menyerahkan kamu, ila nafsika, kepada diri kamu. Wala ila ahadin minal khalqi, dan tidak kepada seorang daripada makhluk ini. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu melalui pedoman yang dititipkan bersama kita ini ialah kita sebagai murid disuruh kita jadi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, elok sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab sebagai murid. Adab sebagai murid, dia kena elok sangkaan dia kepada Allah. Dia panggil husnuzan billah. Tak lampu ni. Elok sangkaan kita kepada Allah. Dalam kita duduk sehari-hari ni, sesama manusia pun kita kena banyak husnuzan, apatah lagi dengan Allah. Allahumma salli ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan Allah lebih-lebih lagi kita kena bersangka baik terhadap ketentuan-ketentuan yang ia telah tentukan di dalam kehidupan kita. Kata Imam Haddad, wal takun ayyuhal muridu, hendaklah kamu wahai murid husnul zanni billah, husnul zanni bi rabbika, engkau bersangka baik dengan Tuhan engkau. Bersangka baik macam mana? Annahu yu'inuka, bahawa dia akan menolong kamu dalam situasi getir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam situasi kritikal, dalam situasi payah, waktu tu bersangka baiklah dengan Allah bahawa Allah akan tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kita kata Tuhan tak tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak bantu kita. Dia tinggal kita, dia biar kita. Jangan kata macam tu. Tak boleh, hukumnya haram. Qala wa yakfika, dan dia akan mencukupkan kamu. Pada waktu kita tidak ada kecukupan, waktu tu cara kita beradab dengan Allah ialah kita kata Allah akan mencukupkan kita. Allah akan mencukupkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, kita anak ramai. Ini kita nak sekolah. Contohnya, ataupun anak nak masuk ke universiti nak mengaji, ataupun tahun ni anak kita nak kahwin, ataupun apa sajalah,
Waktu tu kita congak-congak tengok, tak cukup kita ni. Duk sembang dengan isteri, tak cukup kita ni. Anak nu nak kena bagi, anak ni nak kena bagi, anak nu nak kena bagi. Tapi adab dengan Allah, insyaAllah cukup eh. Dia bagi cukup insyaAllah. Dia panggil husnuzan billah, sebersangka baik dengan Allah. Qala wa yahfazuka, dan dia akan memelihara kamu. Dia akan memelihara kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada cerita berkenaan dengan banjir di Shah Alam. Satu orang tu dia keluar daripada rumah, nak tinggal sat je, pergi beli barang je. Waktu tu hujan, ada anak dua orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suami keluar awal lagi pergi kerja. Dia pun keluar-keluar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia keluar, dia tak sangka lah, kata nak bah, nak banjir. Sebab tempat tu memang tak biasa banjir. Macam biasa, macam kita tak biasa banjir, kita keluar, biasalah. Balik-balik tengok, masalah sayyidina Muhammad, rumah dia dah tenggelam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa tak ada habis, dalam sekelip mata semua habis. Kalau dulu orang yang ditimpa dengan rumah terbakar, ni rumah tenggelam, sama juga. Akhir sekali suami balik, salah sayyidina Muhammad, lepas pun ambil keputusan, jom kita balik eh, balik Pulau Pinang. Apa tak ada tu situasi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam, hampir kita kata musibah yang berlaku ni dia luar biasa, dia keluar daripada biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dalam hati kita, tetap dalam hati, insyaAllah tak apa eh, dia jaga. Tetap dalam apa situasi, kena letak Tuhan dulu. Kita tak ada apa lah, habis lah perkara. Ada orang salah sayyidina Muhammad, satu orang tu bangla buat rumah. Jadi bangla telefon kata, ni encik ayak, ayak naik. Biasalah, dalam tak sampai sejam. Jadi bangla tu beritahu, ayak naik, rumah tenggelam lah. Tak ada berapa minit, salah senang telefon pula, rumah encik dah tak ada lah, ayak buat pirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada orang tu banjir. Bila banjir, masalah sayyidina Muhammad, tengok ayak naik, dia buat lari kereta dulu, tak tempat tinggi. Konon-konon tempat tinggi itu selamat. Dia balik main pula rumah dia, tadi ayak sakat betih, ayak dah sakat pinggang. Kereta dia, lepas tu masalah sayyidina Muhammad patah balik, kereta pun tenggelam lah. Buat lari lah, ayak buat lari lah. Dulu tengok macam negara luar kan, orang-orang ayak buat lari kereta. Ini negara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya Tuhan ni bila dia buat macam tu, dia macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang perempuan, dunia dia dapat dia dengan pinggan-pinggan, hak dia beli, hak bilang kawi, hak mahai-mahai.
Tapi tiba-tiba kamu tengok, tiba-tiba kita tengok dia balik pinggan. Perang. Apa dia mana dia? Hak dia sayang tu dia mengamuk. Ha, tu ada benda tak kena. Ha, ni kalau Allah mencipta alam ini yang cantik-cantik, yang elok-elok ni, tiba-tiba dia hancurkan, dia musnahkan. Makna apa? Berarti dia marah kat kita. Dia tak puas hati dengan kerja buat kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, faham ambil lah. Macam mana nak kena buat? Yang nak kena ambil perhatian sekali, kerajaan. Kerajaan kena ambil perhatian. Macam mana nak buat, nak bagi keadaan ini tak berulang lagi? Hari itu gunung jerai, orang tak ambil pelajaran. Habis gunung jerai, tanu berlaku lagi, ni berlaku pula. Semua jenis hayak semua tu. Hayak ni kena ambil perhatian. Hayak ni ialah sumber, hayak ni ialah asal-asal kepada ciptaan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya hayak ni isu baru kok belah kita. Tsunami mula-mula mai. Batu mai dengan apa tu, belah Palu dan sebagainya. Semua jenis hayak. Dulu kita tengok Indonesia, kita kata Indonesia dulu lagi. Waktu budak-budak, saya budak-budak rajin baca. Dalam kolom yang saya baca tu, Assalamualaikum Muhammad, Malaysia selamat daripada malapetaka dalam tahun 70-an. Kita duduk di luar lingkaran api Pasifik. Kita tak berlaku gunung berapi dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni baca pula, baca lagi. Lah tua ni baca lagi. Kolam tu dah berubah. Kita dah duduk dalam kawah gunung berapi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kena ambil pelajaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perdana Menteri kena tengok sebab dia paling besar sekali. Raja kena ambil perhatian, tolong nasihat kepada para pemimpin. Kena buat sesuatu. Apa salah dengan, apa salah kita dengan Tuhan, kita kena muhasabah. Apa yang tak betul dengan Tuhan, kita kena perbetul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para-para mufti kena cakna. Semua tahu dah ni, semua tahu dah. Cumanya tak ada satu pergerakan nak minta keridhaan Tuhan. Hal ni kena tengok. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. Zahir kerosakan di atas bumi ialah dengan sebab tangan manusia sendiri. Siapa kata yang lulangat tu sebab tarah habis dah bukit? Betul juga. Ayak ni cepat sangat mai sebab hujan terus pi. Dulu ni dia sekat-sekat dengan pokok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu mana zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinna, tangan manusia yang buat. Yang kedua, makna bima kasabat aidinna, dosa kita sendiri. Yang paling kita takut doa kita hang kita minta Tuhan tolak bala, tak makbul. Tolong jangan buat mai lagi Tuhan, tak makbul, tu kita takut. Hak ni takut. Tapi kalau tolak letak tak jadilah. Ha, ni takut. Jangan sampai ke peringkat macam tu.
Atau masa zaman Nabi Allah Musa. Zaman Nabi Allah Musa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku kemarau panjang. Nabi Allah Musa keluar dengan kaum dia ke tengah padang, doa minta Allah turunkan hujan. Nabi Allah Musa munajat panjang sekali, tapi hujan tak turun. Nabi Allah Musa, kekasih Allah, kalimullah, Nabi dan Rasul, ulul azmi lagi, Rasul-Rasul yang tinggi-tinggi, Rasul yang terpilih. Dia pun heran, pasal apa tak turun ni hujan ni? Dia pun tanya Tuhan, Tuhanku, pasal apa engkau tak turunkan hujan? Aku dah pohon pada engkau, wahai Tuhan. Aku munajat, aku minta engkau tak kurnia. Sebab biasa-biasa minta sampai. Kata Nabi Allah Musa AS, kata Allah SWT, dalam kelompok hang hampa hadup doa untuk satu orang yang masih belum selesai dengan aku. Oh, Tuhan macam tu. Seorang yang tak selesai dengan dia, dia tak bagi. Nabi Allah Musa beralih pada kaum dia, menceritakan, mengkhabarkan yang Allah bagi tahu. Satu orang tu berdosa, dia masih belum bertaubat. Jenuh minta. Nabi Allah Musa kata, dia tu siapa? Bangkit. Kawan ini dia kata, ya Allah, aku rupanya jadi asbab tak turun hujan. Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, Nabi Allah suruh bangun. Dia kata, kalau aku bangun habislah aku, malulah aku. Waktu tu dia menangis, dia minta ampun pada Allah. Nabi Allah Musa kata, tak apa, baik, minta ampun kepada Tuhan. Kata bangun pun tak apa, minta ampun kepada Allah. Nabi Allah Musa minta lagi sekali, angkat tangan ke langit. Belum pun apa-apa, mendung dah larak, awan dah berlarak. Belum pun habis doa, hujan turun dengan lebat selebat-lebatnya. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ta'ajub Nabi Allah Musa. Dia tu sebab tak turun hujan, dia sebab turun hujan. Nabi Allah Musa teringin nak tahu dia siapa. Tanya tak apa, tak bangkit. Nabi Allah Musa tanya Tuhan, ialah Tuhanku, siapa dia hamba engkau yang betul tu Tuhan? Aku nak tahu. Tuhan kata, dia berdosa dengan aku. Dia bukan berdosa dengan hang. Dia dosa dengan aku. Aku dah ampun dosa dia. Ya, cukuplah dia jadi terahsia. Ha, Tuhan minta ratu no. Dia tak buka. Oh. Dia tak buka rahsia kita. Itu maha pengampunnya Allah. Jadi subhanallah, hal ni yang maksud saya taubat perdana ni. Sebelum PKP, sampailah. Jadi, kena ada taubat perdana ni. Kalau tidak, dia sambung. Kalau datang, dia benar taubat ya. Benar taubat. Minta ampun pada Tuhan. Apa salah kita? Yang Tuhan, duk wamai ni. Tak habis-habis lagi ni. Takut mai pula hak ni. Tak tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita minta Allah lindung kita. Kita minta Allah pelihara kita. Walaupun kita duduk ni di tanah tinggi, kolam derang ni tinggi, naik daripada lobster tu naik ke tanah tinggi. No, duduk risau no. Takut lepas duduk kolam kedah. Kalau kita tuan naik kapal terbang, tuan akan tengok laut tu sikit lah bawah, darat tu tinggi sikit lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak tampan ayak sikit, gunung cerai. Hak tu tampan ayak sikit daripada laut. Ha, kalau hak lebih daripada tu, daripada yan, merebuk yan tu, tepi laut semua tu, dia boleh naik sikit. Jadi,
Itu yang kita nak kena renung. Soalan Sayyidina Muhammad, kerjaan Kedah khususnya dia kena buat taubat perdana rakyat. Kita harap Allah selamatkan kita. Amin. InsyaAllah. Dia sebut yahfazuka. Kita kena hati di, hati kita kena ada. InsyaAllah Allah pelihara kita. Takut-takut tapi hati tu kena ada. InsyaAllah Allah pelihara kita. Qala wa yaqika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia melindung kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hei, tak tahulah apa kiraman ni. Fitnah semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang dah syak lah boleh pergi Mekah. Keluar, keluar warta baru. Habis. 8 bulan ni berkuat kuasa. Tak lipi dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik yang peliknya, yang pelik lah, duduk Mekah tak kena COVID. Kena COVID di Malaysia. Tu pelik tu. Mana, maknanya Allahumma salli ala marin, salli ala, ada rombongan main cerita. Lepas 19 orang, 12 semua kena COVID. Kena COVID pula di pusat kuarantin. Tu lagi pening. Patut kat kuarantin kena jaga lah kan. Kena situ. Lepas tu kawan tu balik mayang-mayang di masjid Jumaat. Semua orang takut kat dia. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan tak jaga kena. Kalau Tuhan tak jaga kena. Baik. Qala wa yaqika. Dia memelihara, dia melindung kita. Dia makhluk ni jangan takut sangat. Kena takut lebih pada Allah. Kena takut lebih kepada Allah. Bila kita kata Tuhan, insyaAllah dia pelihara kita, dia jaga kita. Dia jaga. Qala wala yakiluka ila nafsika. Dan dia tak akan serahkan engkau, dia tak akan menyerahkan engkau kepada diri engkau untuk mentadbir engkau. Kita ni kena duduk dalam situasi, jangan mentadbir diri sendiri. Kita tak pandai, kita tak reti, kita jahil. Allahumma salli ala sayyidina. Kena serah pada Allah. Allah jaga kita. Kita jaga kita tak boleh. Kita tak mampu jaga kita. Kita tak tahu, tak nampak makhluk tu. Tak nampak makhluk tu. Mai pula Omicron ni, sintom bukan sistem dulu, sintom lain. Tak macam mana tau. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik, jadi kita ni tak reti nak melindung diri sendiri, nak jaga, tak pandai. Serah pada Allah. Qala wala ila ahadin minal khalqi. Dan Allah tidak akan menyerahkan kita kepada seorang pun daripada makhluk ini. Dia kan, mana bila dia jaga, dia tak bagi kita ke orang lain. Dia jaga kita. Jadi ilmu ni penting untuk kita nak buhlah diri kita bahawasanya Allah lah segala-galanya. Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar kita ialah grup infak Masjid Darussal 1, grup infak Masjid Darussal 5, grup infak Darussal 8, grup infak Darussal 9, grup infak Darussal 15, grup infak Darussal 18, grup infak Darussal 19, grup infak Darussal 20, grup infak Darussal 21, guru infak yang terasa 22, guru infak yang terasa 23.
Seluruhnya Cik Mazlin daripada Taman Botani dan Sungai Rambai Jaya. Hamba Allah Sungai Besi KL, Umi Kasum Abdul Rahman Sekuaga Al-Ustaz Farah dan Suhaimin Taman Suria Warisan Sepang, Azida Abdul Muiz dan keluarga Kinerara Taman Kinerara Pucung, Puan Nur Hayati suami dan anak-anak Gunung Semanggul, khususnya Rosli Ibrahim dan Amin Abu Bakar sekeluarga Tikam Batu, Ahmad Bustami bin Khusairi Cepu Perak, hamba Allah sekeluarga dan arwah Abah Matang Poh Pulau Pinang, Nur Akhmar Abdul Rashid Bukit Mentajam, Muhammad Kamal sekeluarga Ceras KL, Farah dan Suhaimin Taman Suria Warisan Sepang, hamba Allah dan keluarga Serendah Selangor, hamba Allah dan isteri Kubang Semang Pulau Pinang, Bashrina Muhammad Syukri dan Muhammad Saizi sekeluarga Simpang Pulau Ipoh Perak, hamba Allah Taman Delima Tiga Keluang Johor, hamba Allah Laman Bakawali Kota Seri Mas Nilai Negeri Sembilan, hamba Allah Teluk Intan, Teluk Intan Haji Zakaria dan keluarga Johor, Arni Irdayu Kemaman Terengganu, Salmah binti Nordin dan keluarga Ceras Kuala Lumpur, hamba Allah sekeluarga Taman Seri Gombak, Nur Azlin binti Mamak Sahub dan juga keluarga Seti Alam, Nir Wahida bin Din sempena ulang tahun perkahwinan, moga Allah panjang umat dalam taat, hamba Allah sekeluarga Pulau Rusa Kuala Terengganu, Muhammad Yusuf, Syakirah dan keluarga Tarik Tasik Lugok Pulau Pinang, Umi Kasum Abdul Rahman sekeluarga Al-Ustaz Suhani Abdul Suhani Makno dan keluarga Kampung Surau Seberang Jaya Pulau Pinang. Soalan Sayyidina Muhammad, hamba Allah minta doakan ibu mentua Wan Nur HK Marikan disembuhkan. Amin. Siti Nur Haiza binti Ma'ali Kampung Darat Calon Kedah, Kasih Rosita Rosli Kota Warisan Sepang, Umi Kasum Abdul Rahman sekeluarga Al-Ustaz. Soalan Sayyidina Muhammad, arwah Mak Sarik Makno dan arwah Fatimah binti Bakir, Sabariah Wanci Simpang Pulai Perak, Rozani Nasruddin Ceras, Hajah Fadilah Balakong Selangor, seterusnya mohon hamba Allah mohon doakan mentua Haji Harun bin Ibrahim yang telah kembali ke rahmatullah subuh tadi, mudah memudahkan perjalanan dia. Amin. Muhammad Haikal Ishak dan keluarga para arwah Tanjung Malim Perak, Nur Azhar Selangor, Hamizah sekeluarga Muhammad Tajuddin dan Rosita Taman Soga Batu Pahat Johor. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayahnya pada para pelajar dan kita semua. Moga-moga Allah SWT melengkapkan hidup kita di dunia dengan bekalan yang cukup untuk balik bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Moga-moga Allah mudahkan kita, Allah selamatkan kita semua daripada malapetaka dan bahaya dunia dan fitnah di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita ke jalan dia. Jadikan anak cucu kita orang yang baik-baik, orang-orang soleh-soleh. Jadikan dalam keturunan kita akan lahir orang yang akan bela agama di hari depan. Moga Allah murah rezeki kita, Allah berkati, Allah selesai masalah kita semua. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna rasulullah alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala safuka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri wal 'ashri.